Yo, halo guys. Jadi, kenapa kok banyak orang nggak suka sama si Bailu ini ya? Apalagi kalau kalahnya udah hard pity, kalah 50-50 dapatnya Bailu ini. Bailu ini sebenarnya itu sejak awal itu udah punya kekurangan yang sangat fatal, guys. Meskipun dia itu sustain yang sangat-sangat kuat ya, tapi dia itu kekurangan satu hal yang sangat fatal, guys. Nggak bisa cleanse debuff. Jadi sejak awal itu udah ada kekurangannya, guys. Kalau sama-sama healer dari 1.0, Natasha itu lebih baik, guys. Sebenarnya untuk yang sama-sama punya kekurangan kayak dia ya, contoh Gepard ya. Gepard itu dan Trailblazer Preservation ya. Itu sebenarnya posisinya juga posisi mereka di meta itu susah, guys. Tapi untunglah ketolong sama Trend of Universal Market ya, guys. Dan ketolong sama Acheron, guys. Sekarang di tim Acheron kan Gepard dan juga Fire MC kan, apalagi Fire MC ini, guys, keangkat banget, guys. Selain dia skillnya ngasih taunt ya, otomatis musuh itu juga kehitung debuff dari skill doang. Terus karena Trend of Universal Market ini ya, wah ini jadi kepake banget, guys. Gepard, tokoh utama api, sama yang Gallagher, guys. Sekarang posisinya sustain yang kuat banget, kayak Luocha yang bisa cleanse, bisa ngeheal tanpa skill point, very very skill point efisien. Itu aja posisinya sekarang terdesak ya, karena tidak memberikan benefit ofensif sama sekali ya, kecuali skill point efisien ya. Aku bener-bener nggak tahu, guys, itu nanti si Bailu itu gimana caranya Hoyo, seandaikan ya, guys, di kemudian hari dia bisa naik tier atau jadi lebih berguna. Aku juga nggak tahu, guys, karena yang dikasih Bailu itu kalau dari tekniknya itu kan dapat damage reduction dan juga healing yang deras ya, meskipun ada unsur randomnya juga juga bisa menghidupkan temen yang mati juga. Kurang lebih ini mirip Luocha tanpa debuff, guys, kurang lebih ya. Secara garis besarnya intinya sama, guys, sustain yang sangat-sangat kuat ya Bailu. Dan Bailu itu sebelum ada Acheron itu ya setara, intinya ngasih sustain yang kuat. Cuman kalau musuh udah main crowd controlan ya susah, guys. Nah, sekarang kan posisi kan Gepard sama MC Api kan udah ketolong kan berkat adanya Acheron ini. Coba, guys, kalian komen aja, guys, di kolom komentar, guys. Kira-kira di benak kalian itu gimana, guys, supaya Bailu itu bisa jadi lebih berguna atau minimal setara lah. Karena dibandingin sama bintang 4 aja kayak Natasha nih yang sama-sama keluar di 1.0 aja dia susah, guys. Oke, guys, jadi videonya sampai sini aja ya, guys. Kurang lebih seperti itu, guys. Kenapa kok orang-orang nggak suka kalau dapat Bailu ya? Karena posisinya di meta susah, guys. Sebenarnya kalau mau Copium itu harapannya ada di relic atau lightcone yang akan rilis setelahnya ya, atau mungkin ada karakter baru kali yang mirip Furina ya, yang bisa mengubah healing atau perubahan jumlah HP ya menjadi tambahan damage. Harapannya di situ, guys, karena setelah Furina ini rilis ya, healer-healer itu kan pada keangkat, guys. Nah, termasuk juga relic atau artefak yang mungkin bisa ngubah healing jadi buff. Kalau healing jadi damage ini udah ada, guys, untuk lightcone signaturnya si Bailu ya. Tapi kenyataannya enggak, aku sih lebih suka ini ya. Ini menurutku enggak worth it sih kalau tuker starlight ya. Kalau dari rate off masih oke sih. Dan ini pun damage-nya enggak seberapa, guys. Kalau mau Copium paling dua itu, guys. Antara ada karakter baru yang kayak Furina yang bisa
bisa ngangkat healer-healer lagi, atau ada relik atau semacam artefak kayak gini guys yang bisa ngubah ngubah healing yang berlebihan menjadi buff untuk satu tim guys, atau buff atau energi. Tapi kalau kayak gitu Luoca ikut keangkat guys, lah terus nanti kayak itu si Huo-Huo gimana, jadi lebih broken lagi. Waduh. Ya, gitu aja lah guys. Like, comment, dan subscribe. Thank you udah menonton. Bye-bye.